adegan cuaca satu yang tunggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTube-ku selalu sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Kali ini kalian Mbak Unul ajak review kacang ijo Man and Man di Jalan Arjuna depannya showroom mobil KIA Surabaya. Hari ini Sabtu 27 Agustus 2022 jam 20.00 WIB, saya sudah ada di depannya warung atau street food yang berjualan es kacang ijo, yaitu Man and Man kacang ijo. Yuk ikuti Mbak Unul melihat keseruan dan ramenya kacang ijo Man and Man ini. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Dimakan sini. Oh, mangkok. Iya. Bu, sampean apa, Bu? Duren. Ijo mawon apa campur sedoyo? Campur. Kang saya. Iki nggih. Nggih. Campur enggak usah. Iki sik. Hitam ini. Oh iya. Ya. Ini biar sampai jam piro, Pak? Ya, tutupnya jam kali, Bang. Jam rolas. Oke. Ya. Saya ini bukanya jam bolu, ya. Aku ini jam itu, Rene, kok sih? Aduh, sampai kesel aku. Oke, ya. Tapi yang juga goreng. Sembilan itu 27. Yang ini 11, 27. Bu, barangnya es apa itu? Ini adalah tampilan dari es kacang hijau spesial yang dibanderol dengan harga Rp14.000. Spesial dikatakan karena pakai durian komplit, ada kacang hijau, ketan hitam, degan, dan satu kotak potongan kecil durian frozen. Rasanya pas, agak manis memang, tapi agak terakhir rasanya pas karena esnya sudah mencair. Sambil minum es ini, kedua kakak beradik yaitu putra Pak Man ini terus melayani para pembeli. Walaupun tidak ada nomor antrian, tapi sudah banyak para pembeli yang sudah antri berbaris di samping sebelah kiri penjual yang ditulisi di keber penutup jualannya itu dengan tulisan order dan tanda panah. Dan banyak pula yang sudah duduk-duduk menunggu orderan. Man and Man kacang hijau ini menghadap ke trotoar. Jadi posisinya persis
di pinggir jalan dan menjadikan posisi pembeli menghadap ke jalan raya dan rombong. Dengan begitu, pembeli bisa bersandar di pagar dari showroom mobil KIA. Kacang Ijo Mandan Men ini sudah lama berdirinya dari tahun 1976. Sebelumnya berada di depan pinggir jalan Pasar Kembang, tapi karena ada gusuran akhirnya pindah di depan showroom mobil KIA Jalan Arjuna nomor 154 ini. Saya merupakan pelanggan tetap dari Kacang Ijo Man and Men ini. Namun semenjak sebelum pandemi, saya sudah tidak pernah ke sini. Ya, baru kali sekarang ini karena mulai viral lagi dan ternyata sudah digantikan oleh kedua putranya ini. Karena Pak Man sendiri ternyata sudah meninggal dunia sekitar bulan Desember pada tahun 2021 yang baru lalu. Dan sekarang menu-menunya semakin komplit. Kalau dulu hanya ada bubur kacang hijau, ketan hitam, degan, dan roti, tapi sekarang menunya lebih bervariasi. Bisa menambahkan beberapa topping seperti susu milk, baik itu coklat maupun putih, durian, kacang tanah goreng, dan lain-lain. Dan kita bisa beli mix and match sesuai selera kita. Dan Kacang Ijo Man and Men ini juga buka cabang di Jalan Dukuh Kupang 25 nomor 24 Surabaya, yaitu Kacang Ijo Selawe, serta bisa order by GoFood dan GrabFood mulai pukul 17.00 sampai dengan 21. Sedangkan cabang yang di Dupa yaitu Jepara dan Bubutan, yaitu yang di Jalan Dupa Timur 11 nomor 34 Surabaya, buka mulai jam 11 sampai dengan jam 21.30 dan semuanya bisa dipesan juga lewat GoFood dan GrabFood. Semakin malam ternyata semakin banyak pembeli yang datang. Bahkan ada TikToker dan konten kreator kuliner yang lagi meliput seperti Mbak Unul ini. Saking ramainya membuat penasaran, sepasang kekasih yang lagi naik motor ikut berhenti dan mencoba ikut membeli kacang ijo Man and Men ini. Ini kacang hijau, ada kacang hijau sama degan, ketan merah, ketan putih, baru kan satu lagi. Bukanya jam segini nih, sampai iya. Oke. Demikian tadi sekelumit review Kacang Ijo Man and Men di Jalan Arjuna nomor 154 Surabaya. Kalau kalian Sobi Youtubeku ingin merasakan gimana sensasi rasanya, langsung saja cus ke TKP atau bisa pesen via GoFood dan GrabFood. Terima kasih yang sudah terus support dan menonton sampai habis video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi referensi bagi kalian untuk ikut meramaikan, melariskan, dan mempromosikan pedagang kecil di seputaran kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bisa bermanfaat buat orang lain, yang penting ikhlas membantu. Dan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.